Kalau ke jalur Ibu Tejo kemarin kayaknya nggak meyakinkan karena ini treknya lumpur, lumpur tanah. Jadi ban kita. Tadinya Ibu Tejo ke sini, ini mah ke sini. Jadi kita mau ke arah mana nih? Apa nih, Pak? Udah matang belum? Tapi kayaknya ada yang ngambilin, tapi masih kecil. Kecil. Tapi nggak ada yang jatuh. Jatuhnya mau kecil. Ah, gagal lagi. Belum mati. Hari kesekian, kita dapat singkapan lagi di pinggir jalan. Nah, ini lapisannya nih, menipis ke atas. Ini tebal. Set. Itu pasirnya ya, yang menipis ya. Itu, apa, jeruk? Udah matang belum sih? Belum. Jeruk. Canda kali. Adek. Hai. Aduh, dicuekin. Sedih lah. Situnya mah. Kita sekarang jalan menuju sungai apa namanya? Cikapa. Coba. Kakak tadi. Kita lewat jembatan 5 bambu. Gaya terus. Loncat, Kak, loncat. Loncat. Tapi ada suara motor di bawah tuh. Oh, ini sungai tiba-tiba jomplang. Kita lihat. Kita lihat di bawah tuh. Ada apa? Coba kita lihat apa ini di bawah. Gimana caranya turun ke bawah? Wih, mantep banget kalau dipoto di sini kayaknya. Ini keren banget. Hai. Akhirnya nyampe di Undak. Hah? Iya, di sini juga bagus. Ntar dulu. Ini ada di undakan yang kedua. Nanti ada lagi. Tendakan yang di bawah kita lihat dulu. Ini kayaknya bagus juga di sini. Kayaknya.
jalan duluan ke sini terus mikirin gimana caranya buat turun ke bawah. Kayaknya kalau lewat sini juga nggak akan bisa. Kayaknya melipirnya agak jauh. Kita pikirin gimana caranya biar bisa nyampe bawah dengan selamat. Ya, kakak jadi model hari ini dan fotonya pasti nggak bagus. Boleh dong. Ini lagi santai ya kak ya? Santai maksimal. Video ya? Iya ini video. Ini ke bawah Sungai Citarum. Tapi kalau kita lewat sini, mampus lah kita. Kejungkel. Jadi kita nyari damai aja lah. Ya jadi buat warga Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, apalagi yang dekat Desa Barang Nang Siang, kalian bisa cobain datang wisata gratis di sini. Jalan dari parkir motor sampai sini tuh deket banget tuh. Parkir motor di itu tuh di yang ada bambu itu di situ parkir motor. Terus jalan udah sampai ke sini. Lumayan, masih. Itu ulah, Pak. Cobain aja. Apa-apa. Kasukan nervous sih nyari. Kecium dah. Wih. Ya, aren atau napi kalapa, Pak? Aren. Aren. Pami gulana sabar apa, Meser? Pami terus jadi gul. Sama gulana sama gitu, Pak. Pos bio situ aja, Pak. Wah, yo. Panitiwan. Satu empat tenan kita dua. Coklat. Ini di sini nih. Itu di mana, Pak, arena? Di pelidinya tuh. Kita sabar aja, Pak, di. Ini jadinya malah dikasih apa? Gula. Kita pakai nasi kan ntar sih. Coba mau nyobain ya, apa? Dikasih nasi ya, Bu ya? Iya. Iya, ntar. Yang ini aja, Bu. Hah? Nah, itu aja yang Kakak cobain. Main. Mau di video. Kita pakai nasi. Ntar. Gimana tuh? Oh, gitu ya, Kak. Itu ala dari mana? Apanya? Ini nanti kasih nasi. Punya kayak ketan gitu, ditambahin nasi. Tapi darahmu baru lihat, Kak. Itu di nasi. Bentar ya, Ibu. Bentar ya, Bu, jadi ngerepot tuh. Ya, ada nasi, ada eta tertiis hari di sangu teh. Tertiis tuh si ibunya. Jadi sok pakai sangu, Bu? Iya. Campurkan ya, Bu. Cobain ya. Cobain aja. Kok kakak lu? Allah. Ini ditambahin nasi gulanya. Kurasa mau main toh. Enak. Ini nih, yang banyak mesinnya. Enak asli ya. Dalam mau disuapin? Enggak. Dia punya rasa suapin pemain. Aku. Eh, enggak mau, Mas. Aduh, apalagi kalau ketan ya, Kak? Oh, enggak emang nasi kayak gini. Iya. Kalau ketan enggak. Kalau ketan jadi wajik dong. Oh, iya. Ini kalau ini ada Bu, enggak apa-apa, Bu. Ada. Kesukaan babe ini. Oh, iya. Babe kan om. Diumut. Oh gitu. Nah ini tuh dikasih gula. Tambahin nasi lagi ini. Biar mantap. Penggemarnya. Ayo Ibu sok sarang nono ya Ibu Imam nak. Maring sarang sarang. Sampel diborokan kena katelna. Langsungnya, Bu. Gitu. Ini namanya apa ya? Cacan. Asapnya. Peut. Iya, peut. Tahu enggak peut? Enggak. Ini yang baru kayak gini. Kalau wedang tahu. Ya wedang cair, kalau peut udah kental ya, Bu. Gimana kak hasilnya? Coba kita minum. Makan. Belum kerasa. Terus ada gula-gulanya nempel. Bulir-bulirnya. Enak gak? Kurang manis itu manis. Jadi si bulirnya beda lagi. Mau pakai nasi gak? Enggak. Tolong. Nah, nutu asna ya bu.
Bade meser? Bukanya tuh. Bukanya. Biar kalau keblok nanti aku mangga. Itu mah. Cembung. Mangga. Gitu. Enggak bercanda ya. Kamu mau gitu. Ini gulanya. Terus ini yang cair apa namanya tadi? Peut. Ini udah mengker. Udah mengker, udah matang. Udah matang. Mengker. Kan ini peut. Kita buka. Jadi gulanya. Kuning ya? Kuning parah. Kuning parah dong. Kuning dong. Kuning dong. Kalau kuning apa? Bagus. Hasil. Nih, berat banget ini. Barbel. Lihat berotot. Ibu nage. Minta tuh nih ah. Kan. Nih berat banget. Berapa kilo kira-kira? Segini, Kak. Ada 2 kilo tuh ya? Cih, sekilo ada ya? Itu namanya satu apa, Kak? Satu bun. Satu golong. Kan udah dia namanya. Ganu. Ganu ya, Bu. Satu ganu. Bisa. Apa? Bisa. Ini kalau di jok motor buat dibawa ke Bandung mah. Dia mohon. Dia jadi tiga nih. Dibungkusnya pakai gedebok pisang. Gedebok. Gedebok kan? Hmm. Ini sama bambu. Terus nanti yang cair kita masukin lagi ke botol minum. Oke. Biar stamina tetap terjaga. Loh, duluan. Turnya Bu, maaf ngerepotkan. Untuk masukin lagi nih ke botol aku. Selalu Kak, masih ada minum di botol biru. Kenapa? Mungkinnya dengan kaya sepatu, tapi maaf. Wah. Jadi manis BR ya Dinda. Terlah kocok dulu. Akhirnya Dinda bawa motor setelah sekian purnama. Jadi Dinda dari bawah sana jalan ke sini bawa motor sendiri. Terus. Terus. Ini tuh lagi di Sungai Citarum. Citarum kan? Citarum apa namanya? Citarum Harum. Terus tadi kita istirahat di bawah pohon ceri itu, meskipun deg-degan di belakangnya bala banget. Bala tapi aman lah. Ini pokoknya apa? Kontaknya tuh terlihat jelas antara breksi dan batu pasir. Iya. Terus di sana tuh ada lorong dan itu dijadiin tempat wisata gitu di sini. HTM-nya masih pring atau udah bayar? Pokoknya style matching sama banget. Bapak kita sama. Nih. Mantap. Udah panas-panas. Mantap banget. Jadi itu ceritanya. Dinda janjian sama si Bapak. Iya, janjian ya. Itu sebenarnya aku ngechat dulu ke Bapak, Pak, terus? Kita mau ketemuan di dekat masjid. Hmm. Pakai rompinya, Pak, gitu. Mancingnya, Pak. Ada mobil. Ambasador Kakak juga pakai tuh, rompinya. Mana?